Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adeseka Prasida Official. Di video lanjutan kali ini kita akan segera untuk membuat yang namanya form yang sudah kita bikin, yaitu satu link untuk satu PBM online secara full di tahap yang kedua ini, ya. Sebelum nanti kita akan melaksanakan namanya tahap yang ketiga atau pelaksanaan. Seperti apa? Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Setelah kita bikin form seperti ini formnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Maka selanjutnya kita akan mempercantik atau menambahi sesuatu pada form ini agar tampil menarik ya. Caranya bagaimana? Klik sesuaikan tema. Kita bisa memilih gambar ya dari tampilan dari Google Form sudah ada seperti ini, atau kita bisa ngambil gambar yang sudah kita bikin ya. Yaitu gambarnya adalah ukurannya 24 x 6 cm untuk headernya ya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bikin sendiri, entah itu menggunakan PowerPoint, entah itu menggunakan PitchArt dan sebagainya, pilihlah sebuah gambar dengan ukuran 24 cm x 6 cm. Itu apa akan kita gunakan untuk mengisi header yang bagian atas ya. Baik, sekarang akan kita coba untuk mencari header yang sudah dibikin. Atau kita juga bisa bikin langsung Bapak Ibu ya menggunakan seperti ini. Kita akan membuat saja dengan cara new menggunakan PowerPoint seperti ini. Atur ukurannya terlebih dahulu, masuk ke desain. Kemudian pilih slide size. Nah, kita pilih custom slide size. Ya, kita masukkan ukurannya di sini, panjangnya 24. Kemudian tingginya 6 cm. Nah, kita pilih landscape ya, kita klik OK. Jika ada pertanyaan maximize and survive, ya kita pilih yang maximize saja ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kita juga bisa milih di sini, nah, sudah ada ya desainnya ya. Kita tinggal pilih mana yang paling cantik gitu ya. Ya, misalkan seperti ini, atau mungkin dipilih yang ini, atau mungkin yang ini. Ya, Bapak Ibu silakan pilih sendiri ya, gampang ya. Oke, misalkan di sini kasih judul PBM online materi proklamasi kelas 11 IPS. Disusun oleh Aries Eka Prasetya. Nah, kita bisa ngolah-ngolah di sini. Mungkin gambar hurufnya kita rubah-rubah juga bisa. Seperti ini atau warnanya kita rubah. Ya. Kita gedein lagi, misalkan atau enggak ya enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, bebas, silakan diolah sendiri. Kemudian untuk ini tulisannya biar kelihatan, kita gedein dikit, kita kasih font yang berbeda, misalkan ini ya, atau mungkin kita kasih logo sekolah kita juga boleh ya, insert gitu ya, kita masukkan picture, kita kasih gambar kita gitu ya, biar lebih narsis juga boleh. Sebentar, saya cari gambar dulu. Nah, ini misalkan pakai gambar ini. Ya, kita taruh aja di sini. Kita kasih logo sekolah. Ada ya, semoga ada logonya, logo sekolah ini ya. Kita hilangkan putih-putihnya dengan cara transparan color ya. Wah, gambarnya sangar kalau di transparan color ya, seperti ini ya. Cukup ya, selesai Bapak Ibu. Terus kemudian kita save.
pilih file, pilih save as, kemudian kita letakkan di mana tempatnya, kita rubah bagian save as-nya menjadi JPEG. Ya, JPEG. Yes. Kita klik save. Ya, just this one atau file itu aja atau slide itu aja. Nah, jika sudah kita panggil filenya. Halo, file di mana kau? Gitu ya. Tadi ada di sini sebentar. Nah, ini ada header. Ini header yang sudah lama saya bikin. Terus juga ini yang baru kita cek. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kita klik selesai. Bim, salah Bim jadi apa? Prok, prok, prok. Nah, sudah ada headernya sudah diganti ya. Mungkin warnanya mau dirubah-rubah boleh. Misalkan kasih warna yang biar agak gimana gitu ya, boleh nggak apa-apa. Atau jadi gini juga boleh, bebas Bapak Ibu. Kemudian untuk fontnya mau dirubah menjadi lucu atau gimana silahkan. Ya, kalau saya mending dasar sajalah biar gampang dibaca. Nah, jika sudah klik tutup, selesai. Maka langkah selanjutnya kita bisa mempratinjau ya atau mencobanya ya. Dengan cara klik pratinjau ini kita lihat tampilannya. Wih, tampilan ya keren ya. Nama lengkap disilakan diisi gitu ya. Kemudian kelasnya apa? Nomor absennya saya isikan. Kemudian saya telah siap, iya, berikutnya. Kemudian kita lihat tampilan yang kedua yaitu materi PBM online. Silakan melihat video berikut ini, dicek videonya. Oh, bisa Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu bisa langsung melihat videonya di sini ya. Jadi nggak perlu kemana-kemana gitu ya. Setelah melihat video silakan bikin resume. Setelah saya bikin pokoknya 100 kata gitu ya. Terus siap iya berikutnya. Ini langsung ke evaluasi ya. Mereka langsung mengerjakan apa jawabannya. Ini ya. Kemudian ini jawabannya Renang Sdengklok. Ini Soekarno. Jaitan Swatmawati. Ini diketik saya Timelit. Nah, juga bisa mengerjakan soal kuisis ini contohnya. Tinggal mereka tinggal klik saja Bapak Ibu. Nah, dia langsung muncul kuisisnya. Seperti ini, langsung ya. Dari form ini langsung muncul kuisisnya. Dia langsung mengerjakan. Nah, ini ternyata sudah nggak bisa dipakai ya. Ini karena sudah telat beberapa hari yang lalu. Jadi terpaksa nggak bisa apa kuis-kuis. Tapi sebenarnya bisa ya. Karena tadi memang kuis linknya ini anu sudah kadaluarsa, jadi sudah tertutup. Karena kita bikin contoh tadi. Misalkan tadi dia dapat skor nilainya 80 ya, ditulis 80. Setelah memahami materi, kemudian suruh bikin yang namanya mind map gitu ya. Ya udah dibikin, kemudian mereka memfoto kemudian mengupload seperti ini. Saya pilih gambarnya. Anggap saja mind map ya. Ini ya. Nggak apa-apa, anggap aja mind map. Terus kemudian klik upload. Nah, sudah siap? Iya, berikutnya. Nah, masuk ke refleksi diri. Belajar saya di rumah mengerjakan PBM online dengan baik? Iya dong. Kemudian, setelah baca, sudah paham? Sedikit paham. Mendalami materi, membuka buku? Oh iya. Kemudian, bantu orang tuh jelas. Kemudian, mengatur waktu dengan baik? Insya Allah. Dia klik kirim. Nah, maka dia bisa melihat skornya. Skornya apa? Skor yang pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Nah, dapat 100 seperti itu. Nilainya dapat 100. Nah, sekarang tugas guru sudah selesai yaitu bikin. Terbukti apa? Sudah ada satu respon di sini. Ini respon dari siswa. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihatnya di sini Bapak Ibu guru ya. Membuat spreadsheet, klik buat.
Nah, maka nanti akan muncul yang namanya Excel. Nah, ini ya, ini saya tadi ngerjakan ya. Untuk pilihan ganda dapat 100, absennya ini, kelasnya ini, kemudian ini resumenya. Sorry, ini ya resume. Setelah melihat video ini bikin resume ya. Nanti Bapak Ibu silakan bikin kolom sendiri di Excel. Ini nanti di copy, kemudian bikin Excel, kemudian ini nanti dinilai secara manual. Nah, sedangkan ini sudah tinggal anu kan, pilihan ganda kan, itu soal-soalnya kan. Gak usah dilihat, ini hasil kuisisnya. Nah, ini nanti yang akan dicek sama Bapak Ibu guru, silakan dilihat hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Sedangkan yang ini nilai refleksi bisa dirata-rata, di average ya, menggunakan Excel nanti. Nanti dapat A, B, C dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sudah mempraktekkan, yaitu membuat form penilaian, kemudian tadi mempraktekkan mengerjakan sebagai siswa, dan selanjutnya kita akan men-share-nya. Men-share-nya bagaimana? Ya tinggal klik kirim. Kemudian ini ya, klik rantai ini, link-nya. Nah, link ini yang kita bagikan pada siswa, ke siswa. Kita salin, kemudian nanti kita masukkan ke grup ya. Biar nanti nggak hilang, kita taruh dulu di Word untuk jaga-jaga. Ya, ini ya, kita pastikan di sini. Link PBM Online Proklamasi. Paste. Nah, itu tinggal siswa nanti tinggal klik ini, maka dia langsung mengerjakan. Silakan dibagi. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen formnya, Google Formnya ini di linknya dipendekin lagi, bisa. Dengan cara bagaimana? Ya, masukkan saja ke gg.gg. Nah, tapi biasanya gg.gg itu kalau dimasukkan ke Facebook ya, itu ditolak ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu caranya, ya tinggal gini aja. gg.gg ini ya, URL shortener. Di short atau dipendekin. Tinggal nanti dimasukkan saja materinya, linknya, kemudian dipendekin ya. Sebentar, masih berputar. Ya, selanjutnya kita kopikan di sini link yang panjang tadi, di kita custom, kemudian kita kasih tulisan yang berbeda, misalkan link PBM Proklamasi ya, misalkan gitu ya, link PBM Proklamasi. Kita shorten. Kita tunggu sebentar. Iya. Nah, maka ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa. Ya, tinggal di copy, kita nanti akan bagikan ke siswa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Caranya tadi hari ini kita sudah bikin yang namanya PBM online menggunakan satu link saja. Nah, selanjutnya silakan dibagi link tersebut kepada siswa dan silakan dikerjakan. Nah, di video selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk mengelola nilai-nilai yang sudah masuk dari Google Form ini, sehingga nanti kita sudah siap untuk mengeditnya menjadi nilai dalam Excel. Seperti apa? Tunggu video selanjutnya. Masih di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.